tentunya di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Ya. Oke, baik. Ya, ya. Berarti baik. Sekarang tim B. Pilih yang menukik-nukik lah. Ya. Sampingnya aja lah yang gampang tuh. Ya. Dua nyusru. Dua menurun. Ya. Dua nyungsep. Ada enam kotak, huruf pertama C. Perhatikan baik-baik. Ini biasanya nih ya. Yang basah sebelum dijemur. Ini maksudnya cucian. Weh! Gimana? Weh! Oke, tim B silakan. 6 kotak, depannya C, apa? 3, 2, bukan cucian. 1. Ya udahlah yang bener aja lah. Cucian. Cucian aja deh, siapa tahu bener. Iya, biasanya suka hilang. Ah, kamu tertipu. Jangan berpikir Anda mainstream. Kita cuci ya. Dan jawabannya adalah salah. Salah. Enggak kaget sih. Tim A, diulang, diulang. Jawabannya terlalu mainstream. Iya. Yang basah. Saya pasti bisa menjawab. Sebelum. Tolong diulang jawabannya. Yang yang saya pasti bisa menjawab. Tolong diulang jawabannya. Pertanyaannya sebelum tentu. Tolong diulang jawabannya, saya pasti bisa. Orang dijawab dulu. Yang diulang apanya? Jawabannya. Yang basah sebelum dijemur. Celana. Ya. Sama kamu cuci ya. Celana. 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 Seperti yang dikatakan oleh Haji Roma Irama. Dalam aku bercelana. Tiada yang tahu. Berkelana. Dalam aku bercelana tidak ada yang tahu. Masa bercelana diliatin ke orang-orang? Berkelana gak ada yang tahu. Celana. Kita kunci jawabannya celana. Nyaris, tapi masih belum betul. Nyaris. Jawaban yang benar, yang basah sebelum dijemur adalah cairan. Ini cairan ngapain dijemur, Pak? Ini sudah keterlaluan. Ini apa-apaan, Pak? Ini cairan kok dijemur? Aduh. Ngapain sih cairan? Motivasinya jemur cairan tuh ini apa? Ini cairan. Ngambilnya buat ngejemur gimana? Cairan dijemur. Dijemur tidak harus diletakkan di tali. Dima. Itu kalau jemuran, cucian di tali-tali. Iya. Saya tanya, kalau turis berjemur, iya, emang itu digantung di tali? Terus gini aja, ser gitu, jemur gitu. Gimana coba jemur cairan? Ya bisa, taruh aja di baskom, dibiarin gitu juga kan dijemur. Pertanyaannya motivasinya ngejemur cairan itu, biar apa? Motivasinya biar... Enggak deh. Baik, okay. Sekarang tim A kita beri kesempatan lagi. Aduh, cairan tapi ini. Nomor berapa? 5, mendatang. Ini yang udah ada huruf-hurufnya nih, 4. Empat mendadak. Mendadak. Ya kan mendadak, Anda mendadak. Ngasih pertanyaan nanti. Baik, empat mendadak, perhatikan baik-baik. 7 kotak. Mendatar. 7 kotak, huruf kedua dan huruf keempat adalah A. Ya. Lanjutkan. Aduh, apa yang saya sebutkan. Pagar makan titik-titik. Wah, Lanjutkan sebisa-bisanya dia pasti lanjutkan. Saya lanjutkan tahu. Loh. Dia ya, pasti aja bisa berubah. Dia berharap kita jawab tanaman. Jawabannya adalah pagar makan makanan. Yo. Ya. Kita kunci jawabannya. Ya. Makanan. Ya. Dan ternyata jawabannya kurang tepat. Ternyata masih belum tepat. Ya, ya. Oke, silakan. Pagarkan, Pak, tuh biasanya biar sehat harus sarapan, Pak. Makannya pagi-pagi. Pagi-pagi. Jadi pagar makan sarapan. Makan
makan malam-malam nggak kelihatan. Nanti gendut makan malam. Nggak bisa. Sarapannya pinter. Oh itu pagar diet ya? Iya. Oke baik sih. Kita kunci. Pagar makan berarti sarapan. Sarapan makan sarapan. Dan ternyata masih belum tepat. Aduh. Oke. Kita lihat jawaban yang benar. Pagar makan titik-titik adalah masa sih? Ya Allah, ya Robi. Bapak kan perlu lanjutin. Kok malah nanya lagi? Ya, pagar makan masa sih? Kan tadi Bapak bilang lanjutin. Masa, kan bahasa Indonesia, kenapa jadi bahasa Jepang masa sih? Ini luar bahasa Jepang, maksudnya nanya masa sih? Sih pagar tapi, makan masa sih? Nyuruhnya kan lanjutin. Iya. Kok malah nanya lagi? Itu mah. Bisa aja kita ganti, kok bisa? Bisa aja. Ya, tapi kan nggak pas, dong. Kita tanya, tim A pernah lihat pagar makan nggak? Pagar, kan itu lanjutkan, itu kan udah tahu orang makan tanaman. Sampaian kata. Tapi nggak, pertanyaannya pernah lihat pagar makan nggak? Eh, sebentar. Pernah, pagar. Eh, enggak, kalian berdengar ada apa sih? Makanya. Pagar makan masa sih? Ini bertengkar kamu gara-gara saya. Gara-gara masa sih? Ini gara-gara saya. Ini mereka nggak percaya jawabannya ini. Ya saya tanya. Emang berantem pagar makan? Ini berantem gara-gara saya. Gara-gara ini gara-gara Allah bapak juga. Allah. Masa sih? Ini sederhana sekali. Ya. Silakan nomor berapa? 8. Gak ada, cuma 7 aja. Lah 8 udah dijawab tadi. 8, nomor 8 gak ada. Gak ada. Masa sih? Berapa? Oke, silakan. Ya udah mau gak mau yang ada, angkanya paling banyak 3. Ya, 3 menurun. Boleh. 7 kotak. 7 kotak, huruf pertama K, huruf ke 5. 5 I. Perhatikan baik-baik. Iya dari tadi Pak. Keselnya juga dari tadi. Yang suka makan rumput. Berharap jawabnya kambing. Emang kambing doang yang makan rumput. Yang suka ya makan rumput. Banyak. Kapan 3. Iya kapan. 2. 1. Jawabannya apa? Kapan? Eh bukan juga. Yang suka makan rumput. Yang suka makan rumput. Kok bisa? Ah, benar. Iya, kok bisa? Yang apa tadi? Yang suka makan rumput. Kok bisa? KOKBISA ya, bisa sih masuk. Yang suka makan rumput. Itu jawabannya? Kamu iya. Bukan. Kamu ya? Oh iya. Kamu iya. Kamu iya. Suka makan rumput. Kamu ya? Suka makan rumput dan ternyata jawabannya salah. Tim A, silakan. Yang suka makan rumput. Jawaban pertama tadi kita ambil. Kok bisa? Bukan kok bulu tangkis, tapi kok bisa? Pakai K ya. Kok bisa? Tahu? Kalau pakai yang lain jadi jorok kan? Iya itu maksudnya. Maaf Pak, untuk K-nya mau biguna atau bilaguna? Bilaguna aja ya. Pakai kok. Kok bisa? Kok bisa? Kita kunci jawabannya. Yang suka makan rumput, kok bisa? Dan ternyata salah. Oke, sayang sekali penonton mungkin ada yang tahu. Biasanya penonton punya jawaban yang ini yang cerdas. Kambing. Kambing. Kambing aja. Iya. Pak Pepe apa? Ya, jangan. Kita lihat. Itu jawaban benar nih. Yang suka makan rumput, jawaban yang benar adalah kita udah mikir muter muter kambing lagi jawabannya. Bisa gak? Serius dikit gitu loh kalau bawain acara. Orang udah dikasih yang serius, malah mikir muter-muter lagi. Jadi jawabannya kambing. Iya. Jawabannya kambing. Bapak tahu gak apa Pak? Saya lelah. Hayati lelah. Pak Denny, Pak Denny lelah. Masa sih? Kambing. Apa yang Bapak lakukan ke kita itu jahat, Pak. Jahat. Saya mau jawab
kami apa enggak jadi, Pak? Takut Bapak jawabnya mencong-mencong. Ya. Kenapa Bapak kasih kambing? Kalau Bapak kasih kambing kalau saya darah tinggi gimana, Pak? Nanti enggak bisa makan kambing, Pak. Saya kena stroke kalau makan kambing, Pak. Memang yang memenuhi kota ini yang suka makan rumput apa selain kambing? Ya kita ngerti sih ya, kambing. Kita tahu kambing kan. Lah kalau ngerti kenapa enggak dijawab? Ya kalau tadi soalnya tadi Bapak itu makasih. Sebentar. Anda jangan sok pinter. Saya curiga sebenarnya Anda enggak tahu kalau kambing itu makannya. Oke, kita lihat nih kedua tim semakin bersaing ya. Oke, tapi tenang dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi keseruan dari TTS Teka-Teki Sulit ini tetap di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Nih, kita meja makan, Buah ada di meja. Kita beli buah yuk. Iya. Ya. Tuh, kita beli buah. Orang lihat beli buah juga bisa masukin lagi. Nggak, jangan, tapi sebenarnya. Mas, siapa yang bisa ngomong? Otak gua keganggu, omongan gua keganggu. Ya Allah, rusak gua nih.